Dalam pandangan Islam, kucing memiliki beberapa kedudukan yang istimewa dan spesial. Berikut adalah beberapa fakta tentang kucing menurut pandangan Islam. 1. Kebersihan. Kucing dianggap sebagai hewan yang bersih menurut ajaran Islam. Dikatakan bahwa mereka menjilat bulu mereka sendiri untuk membersihkan diri. Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah hal yang sangat ditekankan. 2. Perawatan. Nabi Muhammad SAW sendiri menunjukkan rasa kasih sayang kepada kucing dan menekankan pentingnya merawat mereka dengan baik. 3. Keharaman. Membunuh. Dalam Islam dilarang membunuh kucing tanpa alasan yang jelas. 4. Keberkahan. Ada keyakinan di antara umat Islam bahwa kucing membawa keberkahan ke dalam rumah. 5. Kebebasan. Kucing diberi kebebasan dalam Islam untuk bergerak di sekitar rumah.